إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله telah kita sampaikan dalam beberapa jumaah yang lalu tentang sebuah tanggung jawab yang besar yang harus ditunaikan oleh orang tua. Apa yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya, oleh seorang istri kepada suaminya, dan bagaimana tugas secara umum, amanah secara umum terhadap anak-anak yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali akan mengingat dari para sebagian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar. Nikmat yang semoga dengan kita memperhatikan nikmat ini kita menjadi orang-orang yang bahagia. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Maka hendaknya kalian mengingat nikmat-nikmat Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang menang. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la'in syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, la'azidannakum, maka sungguh-sungguh kami akan memberikan tambahan kepada kalian, tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, anak-anak yang berada dalam rumah kita, anak-anak yang merupakan darah dalam kehidupan kita, merupakan amanah dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, jangan sampai anak-anak yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab untuk kita melalaikan amanah ini, sehingga kita melalaikan diri kita dan melalaikan anak-anak kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi manusia-manusia
yang telah menelantarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan sebagaimana dalam firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah." وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, wahai orang-orang yang beriman, لَا تُلْهِكُمْ, janganlah melalaikan kalian semuanya, janganlah menjadikan kalian umat yang lalai diakibatkan daripada harta-harta yang ada pada kalian atau auladukum, anak-anak yang kalian miliki, al-zikrillah, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada berzikir kepada Allah sebagaimana kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, zikir kepada Allah yaitu seorang yang melalaikan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, terjebaknya dia, terlalaikannya dia, diakibatkan hartanya dan anaknya, menjadikan dia melalaikan hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban Allah yang telah Allah amanahkan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, amanah anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus mendapatkan perhatian yang besar dari seluruh kaum muslimin. Mereka insyaallah adalah generasi yang besar pada masa yang akan datang, yang akan datang. Jika kita membesarkan mereka pada saat ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tarbiyah yang besar kepada generasi-generasi yang akan menjadi pengibar panji Islam di masa yang akan datang. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak sedini mungkin menanamkan kepada seorang anak, menanamkan kepada mereka untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui bahwasanya mencari kemuliaan kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, dan untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah yang kepadanya kita bertawakal. Ingatlah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pada suatu hari Abdullah bin Abbas berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman." Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Ya gulam, wahai anak kecil, ya gulam," panggilan Rasulullah penuh kasih sayang kepada mereka, kepada anak yang mungkin menurut pemikiran kita, kadang-kala kita menyatakan saat mereka berbuat salah, kita mungkin beralasan mereka masih kecil, mereka belum bisa berpikir, mereka masih memiliki atau mereka adalah masih menjalani hari-hari bermain. Hal ini kadang-kala melalaikan kita untuk mengingatkan kebaikan, bahkan untuk melegalitas atau memberikan izin daripada kesalahan yang dia lakukan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka," wahai anak kecil, jagalah Allah, jagalah Allah yahfazka, maka Allah akan menjaga kalian. "Ihfazillah tajiduhu tujahak," jagalah Allah, maka niscaya Allah akan memberikan taufik dalam kehidupan kamu. Niscaya kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Demikian dalam riwayat yang lain, yang para ulama mengartikan, jika seorang menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaan dan pertolongan kepadanya. Bayangkan seorang anak kecil yang mungkin menurut kita belumlah dia bisa memahami sebagaimana orang dewasa memahami. Sebab diajarkan kalimat tauhid, diajarkan sebuah kalimat yang besar untuk mengingatkan bahwa ketundukan itu hanya kepada Allah. "Fa idza sa'alta fas'alillah," wahai anak kecil, jikalau kamu meminta,
mintalah kamu hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jikalau kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Alangkah agungnya, alangkah besarnya tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anak-anak kecil. Dan alangkah sedihnya ketika kita kembali kepada kaum muslimin yang kadangkala menanamkan sebuah khurafat, kadangkala menanamkan kepada mereka takhayulat untuk takut kepada selain Allah, menakut-takuti kepada selain Allah, sehingga menjadikan mental yang dimiliki menjadi mental anak-anak yang sama sekali, atau bahkan mental seakan-akan tidak mengetahui tentang tauhid. Hadirin, janganlah menanamkan kepada mereka ketakutan kepada selain Allah. Tanamkan kepada mereka keberanian. Tanamkan kepada mereka keteguhan. Dan tanamkan kepada mereka ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sebuah tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalimat tauhid yang diajarkan kepada mereka, membekas kepada anak-anak kecil yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan di dalam as-sahih, tatkala terjadi peperangan, tatkala terjadi perang Badar, maka Abdurrahman ibn Auf melihat ada dua orang anak kecil yang melari dan menuju kepadanya. Dan dia menyatakan, mana Abu Jahal? Di mana Abu Jahal? Maka Abdurrahman ibn Auf menyatakan, sembari mengisyaratkan kepada Abu Jahal, dialah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah musuh Allah. Maka subhanallah, dua anak kecil itu pun mencabut kedua pedang, kemudian berlomba untuk menuju kepada Abu Jahal. Dan kemudian kedua-duanya menerjangkan pedangnya kepada Abu Jahal dengan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Subhanallah. Tatkala kedua anak kecil itu telah berhasil membunuh musuh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berteriak, ya Rasulullah, aku telah berhasil membunuhnya. Dan anak kecil yang lainnya menyatakan, aku yang membunuhnya wahai Rasulullah. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kedua pedangnya, didapatkan ada darah yang membekas di kedua pedang dari kedua anak kecil itu. Maka Rasulullah menyatakan, antuma fataltuma, kamu, kalian berdua telah membunuh mereka, telah membunuh dia, membunuh musuh Allah, Abu Jahal. Dan ini merupakan tarbiyatut tauhid. Muncul generasi yang hanya takut kepada Allah. Muncul generasi yang mungkin tidak sanggup untuk kita bayangkan, atau mungkin sulit untuk kita bayangkan pada masa kali ini. Hadirin, cobalah kita mengingat bagaimana tarbiyatus salaf. Bagaimana kita melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib, anak daripada Fatimah binti Asad. Istri beliau adalah Fatimah binti Rasulullah. Ibunda beliau adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu ta'ala anhuma wa an sahabat ajma'in. Bagaimana tarbiyah daripada ibunda yang salihah? Bagaimana tarbiyah kepada atau ibunda yang salihah kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga dalam sejarah kita kenal beliaulah anak kecil yang pertama yang mengikrarkan kalimat tauhid, yang mengikrarkan la ilaha illallah, yang mengikrarkan bahwa tidak ada ilah yang wajib untuk disembah selain daripada Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Demikian pula Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, bagaimana tarbiyah daripada ibunda beliau, maka muncullah beliau menjadi seorang pribadi yang besar ketika sejak kecil ditanamkan tauhid, ditanamkan untuk takut kepada Allah, sampai-sampai para ulama, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau bawa satu orang daripada Zubair bin Awam mencukupi daripada 1000 kaum muslimin. Demikian hal itu tentunya karena keteguhan tauhid
Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang hanya memasrahkan dirinya kepada Allah dan akan memberikan pembelaan kepadanya. Inilah Zubair bin Awwam. Dan juga bagaimana putra beliau, Abdullah bin Zubair. Bagaimana putra beliau, Abdullah bin Zubair. Didikan dan terbiah daripada ibunda beliau, Asma radhiyallahu ta'ala anha. Wa anis sahabat ajma'in. Sedari kecil ditanamkan hanya untuk takut kepada Allah, hanya untuk mencari kemuliaan daripada Allah, hanya untuk meminta kepada Allah. Menjadi seorang pemuda yang tumbuh, menjadi seorang pemuda yang tumbuh sebagai seorang hamba yang hanya takut kepada Allah. Tidak ada dan tidak ada sedikit pun rasa takut kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah di antara bagian tarbiyah tauhid yang dilakukan oleh Rasulullah dan hasilnya. Dan demikianlah hasil tarbiyah para sahabiyah terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan pada masa yang akan datang, menjadi manusia yang besar yang dibesarkan oleh agama dan dihasilkan dari sebuah tarbiyah yang agung. Hadirin, tentunya kita harus mengingat bahwa musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam untuk melantarkan, untuk mendiamkan daripada generasi muda. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat, para penyembah syahwat, mereka menginginkan daripada kita, mereka menginginkan dari kaum muslimin untuk kita menjadi umat yang menyeleweng, menjadi umat yang menjauh daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bagaimana makar yang telah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang kufar, mereka berupaya liyuhlikal harza wan nasl. Mereka berkeinginan untuk membinasakan, menghancurkan al-harza, yaitu kebun-kebun kita. Harza di sini para ulama mentafsirkan, yaitu wanita-wanita, istri-istri kita dan anak-anak wanita kita. Mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tu harzakum anna syi'tum. Al-harz, al-harz wa nisa, al-harz adalah wanita. Orang-orang kafir berkeinginan untuk meruntuhkan akhlak para wanita. Dan jika wanita telah malu untuk berakhlak dengan akhlakul karimah, telah malu untuk menjaga kemaluan mereka dan kehormatan mereka, ini merupakan kemenangan bagi orang-orang kufar dan kehancuran tentunya bagi umat ini. Dan yang kedua yang akan mereka hancurkan, an-nasl, keturunan kita, anak-anak kita. Maka hal yang bisa kita lihat merupakan fenomena yang menyedihkan. Bagaimana keadaan, bagaimana audio visual yang kita lihat memberikan tontonan yang mengerikan kepada generasi kita. Bahkan kadangkala kita memberikan hiburan untuk anak-anak kita dengan racun yang ditawarkan oleh orang-orang kufar. Seakan-akan kita memberikan pisau bunuh diri kepada anak-anak kita dengan tontonan-tontonan rumah-rumah kita yang menjadikan mereka menjauh daripada akhlakul karimah. Subhanallah. Hadirin, dalam keadaan anak-anak yang kita miliki, dalam keadaan anak-anak yang kita miliki, mereka adalah anak-anak kita yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ingatlah, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan juga oleh Imam Ahmad. Rasulullah menyatakan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yuladu ala al-fitrah, mereka dilahirkan di atas fitrah, di atas fitrah. Para ulama di antaranya Abu Hurairah dan para ulama yang lainnya menyatakan bahwa fitrah dalam nas yang dimaksudkan adalah ala al-islam, yang mana jika anak kita mati dalam keadaan mereka belum masa mendapatkan taklif, belum masa balik, maka sungguh dia akan menjadi anak-anak yang akan masuk ke dalam syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, sebagaimana mereka dilahirkan di atas fitrah. Akan tetapi
فأبواه يهودانه أو ينسرانه أو يمجسانه. Akan tetapi orang tuanya, akan tetapi orang tuanya yang menjadikan anaknya itu Yahudi, atau menjadikan anaknya Nasrani, atau menjadikan anaknya menjadi orang yang Majusi. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a, hal tu'assuna fiha min jada'a. Selayaknya binatang ternak yang melahirkan binatang yang sempurna, anak yang sempurna, apakah kalian dapatkan dalam keadaan telinganya yang terpotong? Artinya, hadirin, tidak akan mungkin anak itu ketika berbuat salah, ketika anak itu menyeleweng, karena kesalahan daripada anak itu. Pasti peran yang pertama, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa penyebutan fa'abawahu yuhawidanihi ayumajisanihi ayunassaranihi, ini menunjukkan bahwa yang mayoritas, yang menjadi mayoritas penyebab kerusakan anak adalah orang tua. Yang menjadi penyebab kerusakan adalah orang tua. Orang tua yang tidak mendoakan anaknya kebaikan. Orang tua yang membiarkan anaknya untuk lalai dalam kelalaian. Orang tua yang membiarkan anaknya dalam sebuah tarbiyah lingkungan yang salah. Ini tentunya merupakan perkara yang harus kita ingat. Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Dan peranan yang besar tentunya yang memiliki pengaruh dalam tarbiyah anak adalah lingkungan. Sebagaimana juga ini katakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau mengingatkan bahwa di antara sekian perkara yang menjadikan anak itu menyeleweng daripada fitrah, menjadi anak yang tidak memiliki orientasi dalam kehidupan, melalaikan tauhid, melalaikan hukum-hukum Allah, adalah lingkungan, lingkungan yang melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh menyedihkan ketika seorang tua menganggap bahwa sekedar menyekolahkan anak, memasukkan anak ke sekolah, berdilepas tanggung jawab dia di hadapan Allah. Dia menganggap bahwa ketika telah membelikan TV, telah lepas tanggung jawab untuk memberikan hiburan. Mereka menganggap bahwa ketika membebaskan permainan kepada anaknya dengan tanpa batas, dengan tanpa ada takaran al-halal wal-haram, dengan tanpa ada batasan apa itu mubah ataupun haram, mereka menganggap mereka telah menjalankan amanah. Hadirin, amanah, amanah yang besar tentunya disesuaikan dengan takaran syariat, bukan dengan takaran dunia semata. Benar, kita berkewajiban untuk memberikan pakaian kepada anak. Benar, kita berkewajiban untuk memberikan makanan kepada mereka, memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Tetapi agama, tarbiyatut tauhid, tarbiyatul akhlak, tarbiyatul islamiyah, itu merupakan tanggung jawab yang besar yang berada di atas pundak kita. Ingatlah bagaimana para salaf, bagaimana para salaf mereka menjadikan rumah mereka menjadi tarbiyah yang besar untuk anak-anak mereka. Sehingga banyak para salaf selalu menceritakan dalam kehidupan mereka, ibundaku yang telah menjadikan aku hafal Al-Quran, ibundaku yang demikian dan demikian, ibundaku yang demikian dan yang demikian. Hadirin, sebagai penutup, ingatlah apa yang pernah terjadi dari salah seorang salaf, Amr ibn Dawud At-Ta'i rahimahullahu ta'ala. Sejak kecil, orang tuanya selalu memberikan terbiah. Sejak dia bisa melafadzkan, sejak dia bisa bicara, ibundanya selalu mengajarkan untuk selalu melafadzkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya mungkin dalam pengucapan yang seperti dalam bayangan kita kalimat thayyibah ini, afdhalul dzikri ini, La ilaha illallah, mungkin seakan-akan tidak memiliki pengaruh kepada anak. Tetapi ajaib, ternyata kalimat thayyibah ini, afdhalul dzikri ini, memiliki pengaruh yang besar kepada anak ini. Sehingga ibundanya menceritakan, anak ini ketika anak ini umur 4 tahun, tiba-tiba anaknya melihat dinding rumahnya, dalam keadaan menatap dinding rumahnya dalam sekian lama. Kemudian
Ibundanya pun berkata kepada anaknya dalam sebuah pertanyaan, "Wahai anakku, ada apakah pada dirimu?" Maka anaknya berkata, "Wahai ibunda, aku memikirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Aku memikirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana sandaran-sandaran di surga, yaitu tentang bagaimana tempat untuk bersandar yang ada di surga." Subhanallah. Hal ini tentunya merupakan bentuk pemandangan yang mengagumkan, keadaan yang mengagumkan. Bagaimana anak sekecil ini sudah membayangkan dan berpikir tentang al-jannah. Artinya ini adalah sebuah tarbiyah, bahwasanya kita harus memberikan bayangan, kita harus memberikan gambaran, kita harus memberikan kepada mereka harapan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa aqulu qawli hadza walhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين رحمني ورحمكم الله. Setiap kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kita tentunya, setiap kita adalah ra'in, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kita pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari yang kita pimpin. Hadirin, maka ingatlah bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dari harta dan anak-anak yang kita cintai ini merupakan amanah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah apa yang ada pada kita melalaikan, walaupun tentunya kadang-kala berat, walaupun kadang-kala tentunya kita membutuhkan dan meluangkan, wajib untuk meluangkan waktu untuk mentarbiyah anak-anak kita. Hadirin, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada neraka. Tentunya tarbiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah tarbiyah yang salehah, tarbiyah yang kewajiban atas kaum muslimin untuk mengambil qudwah dan menjadikan beliau sebagai contoh dalam memberikan tarbiyah. Hadirin, sekali lagi yang perlu kita ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan sebuah kesalahan, baik kesalahan itu dilakukan oleh orang dewasa atau kesalahan itu dilakukan oleh anak kecil. Ingatlah kisah yang masyhur yaitu kisah Umar ibn Salamah radhiyallahu taala anhu wa an sahabati ajma'in, yang suatu hari beliau menceritakan bagaimana beliau berada di hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadiyya tatishu 'ala as-sahfa. Dan pada waktu itu tanganku berkeliling di atas nampan mengambil makanan ini dan itu. Mungkin kita melihat apa salahnya, anak kecil yang belum bisa berpikir. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembutnya menyatakan, "Ya ghulam, samillah. Samillah, bacalah Allah. Wakul mimma yalik, wakul mimma yalik, dan makanlah makanan apa yang ada di sampingmu." Subhanallah. Ini adalah tarbiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan kesalahan, dan tidak ada alasan, dan tidak boleh untuk kita membuat alasan dari kesalahan yang dilakukan anak dengan selalu menyatakan dia masih kecil, dia masih belum bisa berpikir, dia masih belum demikian dan demikian. Hadirin, tarbiyah sejak kecil merupakan tarbiyah yang najiah. Tidak salah jikalau dikatakan memberikan tarbiyah kepada anak kecil seperti memberikan hafalan kepada anak kecil bagaikan mengukir di atas batu.
Dan ketika mentarbiah anak yang sudah tua, yang sudah dewasa, memberikan hafalan kepadanya, bagaikan mengukir di atas air. Berat perjuangan. Tetapi hadirin, amanah. Amanah yang ada pada kita merupakan amanah yang besar. Dan bersiap-siaplah untuk memberikan tanggung jawab di hadapan Allah. Memberikan tanggung jawab yang tidak ada pembelaan selain daripada Allah. Bersiap-siaplah untuk memberikan jawaban di hadapan Allah kelak, pada hari yang semua manusia dalam keadaan telanjang, pada hari yang matahari didekatkan, pada hari yang manusia dalam keadaan ketakutan, di antara dua golongan, apakah dia akan dimasukkan ke dalam neraka ataukah akan dimasukkan ke dalam syurga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. الله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.